Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Maksudnya, dan sesiapa yang berpaling daripada peringatanku, maka sesungguhnya bagi dia kehidupan yang sempit di dunia ini. Dan kami akan himpunkan dia pada hari akhirat kelak dalam keadaan buta. Lalu dia mengadu kepada Allah dengan menyatakan, "Wahai Tuhanku, kenapakah engkau bangkitkan diriku dalam keadaan buta, sedangkan waktu di dunia dahulu aku dapat melihat dengan jelas dan nyata." Lalu Allah berfirman, "Demikianlah ketika di dunia dahulu, apabila datang peringatan-peringatan daripadaku, kamu melupakannya. Maka pada hari ini, segala rayuan kamu juga akan dilupakan." Yang dihormati saudara pengerusi majlis, yang berhormat Datuk Seri Ustaz Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Timbalan Presiden Parti Islam Semalaysia PAS, yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Panglima Haji Anwar bin Haji Musa, Presiden Muafakat Nasional, dan juga ahli PAS. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdullah bin Hussein, Suruhjaya PAS Negeri Johor. Yang berbahagia calon Perikatan Nasional N13 Simpan Jeram, Dr. Mazri bin Yahya. Semua staf pimpinan Perikatan Nasional di semua peringkat, ahli-ahli yang berhormat, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah kurniaannya pada malam ini, dalam suasana yang cukup meriah, kehadiran yang cukup ramai, menggambarkan sokongan kepada Perikatan Nasional makin meningkat. Kalau inilah sambutan yang ada pada malam ini, insya Allah dengan pertolongan Allah, kita akan menang dalam pilihan raya kecil ini. Hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasih sekalian, bila diadakan pilihan raya, arti kita akan memilih. Memilih pemimpin dan memilih parti yang diwakili oleh calon-calon yang bertanding. Bila kita membuat satu pilihan, sudah tentu kita akan cari yang terbaik. Semua orang tahu, kalau kita nak beli baju, kita cari baju yang terbaik. Kalau kita nak beli sayur, kita cari sayur yang terbaik. Kalau kita nak beli perabot, kita cari perabot yang terbaik. Apatah lagi bila kita nak pilih pemimpin, tentulah kita kena pilih pemimpin yang terbaik.
Dan pemimpin yang terbaik tentulah pemimpin yang mewakili parti yang terbaik. Kita yakin dan percaya dalam negara kita parti yang terbaik ialah Parti Perikatan Nasional. Kita sudah melihat bagaimana PH bersama BN memerintah negara kita. Janji-janji yang dikemukakan oleh mereka sehingga hari ini nampaknya masih belum ditepati. Semua orang tahu, saya tak payah bilang satu persatu. Naluri manusia tidak suka ditipu. Bahkan bukan sahaja naluri manusia, binatang pun akan marah kalau dia ditipu. Seorang pemimpin, dia tak boleh tipu rakyat yang berada di bawah pimpinannya. Di dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan fayamut yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Maksudnya, mana-mana hamba Allah yang menjadi pemimpin, bila dia mati dalam keadaan dia menipu rakyat yang berada di bawah pimpinannya, illa harramallahu 'alaihi al-jannah, orang seperti ini Allah haramkan dirinya daripada masuk syurga. Ini hadis sahih muttafaqun 'alaihi, hadis sahih Bukhari dan Muslim. Siapa jadi pemimpin tak boleh tipu, termasuk kita lah. Tak boleh tipu rakyat. Hari ini kita lihat penipuan, pembohongan sudah jadi perkara biasa. Dilakukan oleh pemimpin-pemimpin hari ini. Sedangkan Islam mengajar kepada kita, kita tak boleh bercakap bohong. Bahkan orang yang bercakap bohong ni ada pada dirinya sifat munafik. Ayatul munafiki salasun. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa fi riwayatin wa in shama wa shalla wa za'ama annahu muslimun. Maksudnya, tanda orang munafik ini kata Nabi ada tiga. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba, bila bercakap bohong. Bila bercakap bohong selalu. Wa idza wa'ada akhlafa, yang kedua, bila berjanji memungkiri janji. Dan yang keempat, yang ketiga, wa idza tumina khana, bila diberi amanah dia mengkhianati amanah. Siapa yang ada pada diri dia, termasuk kita lah. Tiga sifat ni arti ada pada diri kita sifat munafik. Dalam riwayat yang lain Nabi sebut, wa in shama wa shalla, sekalipun dia berpuasa, sekalipun dia sembahyang. Wa za'ama annahu muslimun, sekalipun dia menyangka dia seorang muslim, sebenarnya dia seorang munafik. Jadi tuan-tuan, saya minta tuan-tuan fikir masak-masak. Bukan fikir sekali, bukan fikir dua kali. Kita selalu dengar pantun yang diulang sekejap tadi oleh Tan Sri Dato' Sri Panglima Anwar Musa. Pantun tu asalnya orang Johor yang berpantun gitu. Kalau tuan pergi memancing, jangan lupa membawa umpan. Kalau tuan tak mau dikencing, jangan undi Pakatan Harapan. Sampai saya ustaz pun ingat pantun ni. Kerana acak diulang-ulang oleh orang Johor. Malam ni saya nak jawab pantun orang Johor walaupun saya orang Kelantan. Pagi-pagi pergi menjaja, bawa bersama si anak kucing. PH dan BN sama sahaja, kedua-duanya kuat kencing. Yeah.
Takkan pengundi-pengundi di simpan jeram dan juga pengundi di pulai sanggup membenarkan diri mereka dikencing. Saya percaya tidak ada siapa yang sanggup dirinya dikencing. Maka kita mesti membuat pilihan yang terbaik. Kerana sokongan yang kita beri ini, kita jangan ingat tidak ada kaitan dengan ajaran agama. Jangan ingat begitu. Kerana dalam Quran disebut jelas, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'ah yakul lahu kiflun minha. Maksudnya sesiapa memberi syafaat, pertolongan dalam perkara yang baik, sokongan dalam perkara yang baik, dia akan tetap mendapat habuan pahala daripadanya. Dan sebaliknya, sesiapa yang memberi syafaat, pertolongan, sokongan dalam perkara yang buruk, tetap dia akan mendapat bahagian dosa daripada perbuatannya itu. Ada kaitan dengan dosa pahala. Jangan ingat pilih pemimpin ni tak ada kaitan dengan dosa pahala. Kepimpinan ni amanah. Innaha la amanah. Wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadamah. Illa man akhazaha bihaqqiha wa adda alladhi ma alaihi fiha. Nabi sebut, kepimpinan itu adalah suatu amanah. Dan ianya merupakan kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat. Illa man akhazaha bihaqqiha, kecuali orang yang menjawab jawatan kepimpinan dengan secara yang hak. Wa adda alladhi alaihi ma fiha, dan dia melaksanakan, menunaikan amanah itu dengan cara yang sebenar, barulah dia tidak akan hina dan tidak akan menyesal pada hari kiamat. Oleh kerana itu, saya menyeru pengundi-pengundi di simpan jeram dan juga pulai dalam pilihan raya kecil yang akan diadakan lusa, hari Sabtu ini, supaya memberi undi kepada calon yang mewakili Perikatan Nasional. Sebagaimana kita tahu, dalam pilihan raya negeri yang lalu, rakyat sudah menolak UMNO dan Barisan Nasional sehingga mereka tak menang. Di Kelantan, mereka hanya menang satu kerusi. Barisan Nasional PH menang satu kerusi. Daripada 45 kerusi, hanya mereka menang 2 kerusi. Itu pun rakyat Kelantan nak bagi ada tanda 2. Biasanya tanda 2 ni batu nisan, tuan-tuan. Betul atau tidak? Terganu lagi dahsyat. Batu nisan pun tak tinggal Terganu ni. Orang Kelantan ni baik, dia bagi ada tanda juga. Adalah perasaan ihsan tu ada orang Kelantan. Orang Terganu jangan, dia ganyang sungguh. Dia ganyang sungguh. Kenapa? Adakah di Kelantan tak ada ahli UMNO? Ada. Tapi kenapa orang Kelantan tak sokong UMNO? Kerana orang Kelantan tengok kepimpinan UMNO terlalu teruk sekarang ni. Terlalu teruk. Bukan setakat teruk, terlalu teruk. Terlalu teruk. Jadi kalaulah ahli UMNO ni nak tengok perubahan berlaku pada UMNO dalam pilihan raya ni, kena undi Perikatan Nasional. Betul atau tidak? Baru pemimpin tertinggi UMNO sedar. Kita nak cari pemimpin yang bebas rasuah. Bukan kita nak cari pemimpin yang bebaskan perasuah. Betul atau tidak? Itu dua perkara yang berbeza. Kita nak pemimpin bebas rasuah. Bukan kita nak pemimpin yang membebaskan perasuah.
Tua-tua paham, Lurul? Ah, kalau paham, kena undi perikatan usno. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Terbukti, kita diberi peluang oleh rakyat dengan pertolongan Allah. Kita telah memerintah negeri Kelantan ini lebih daripada 50 tahun. Iaitu daripada tahun 59 sampai tahun 78. Kemudian diberi peluang kali yang kedua tahun 90 sampai hari ini. Dah lebih 50 tahun. 50 tahun lebih, tuan-tuan, tidak ada seorang pun pimpinan kita, wakil rakyat kita yang disiasat, yang didakwa kerana terlibat dengan rasuah. Seorang pun tak ada, tuan-tuan. Ini rekod bersih kita, tuan-tuan, yang tidak ada pada parti PS dan juga BN. Tak ada. Termasuk DAP yang kata telus-telus tu pun. Lengguaing telah pun didakwa. Cuma pihak pendakwaan tarik iki. Sama seperti yang berlaku kepada Ponorogo. Sama. Betul atau tidak? Saya tak mau sebut nama dia lah. Saya sebut orang Indonesia. Tidak ada kena-mengena dengan orang Malaysia, sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Kita di Kelantan, alhamdulillah, bukan setakat orang Melayu boleh terima keadilan bila kita meletakkan asas Islam dalam pemerintahan kita. Orang Cina boleh terima, orang Siam boleh terima, orang India boleh terima. Alhamdulillah. Sebab itu kita nak mengajak pengundi-pengundi yang ada di Johor ini, dalam dong ini, dan juga dalam parlimen pula, sama ada pengundi di kalangan Melayu, Cina, India, supaya memberi sokongan kepada kita, memberi sokongan kepada Perikatan Nasional, memberi sokongan kepada calon kita, Dr. Mazli, yang orang sini kenal. Bukan sahaja orang sini kenal, dikenali, termasuk orang Kelantan pun kenal. Kalau orang sebaik ini duduk dalam parti yang terbaik pun, kalau kita tak sokong, rugilah kita, tuan-tuan. Rugi. Oleh kerana itu, saya minta pengundi-pengundi sama ada yang sebelum ini mengundi Perikatan Nasional, atau sebelum ini mengundi PS, atau sebelum ini mengundi BN, sama-sama lusa hari Sabtu ini kita sama-sama beri sokongan dan beri undi kepada Perikatan Nasional. Boleh atau tidak? Kalau semua dah boleh, alhamdulillah, saya pun rasa senang hati. Dan saya nak sudahi ucapan saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.